Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi, daun sawi jatuh ke kali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi. Jawab salam saya, kok lemah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده wa rasuluhu la nabi ba'da Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Yang terhormat Pimpinan Daksi Klik Madura Yang terhormat Para Dewan Juri dan seluruh hadirin yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema "Berbakti kepada Orang Tua". Hadirin yang berbahagia, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi setiap anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'budullaha wa la tusyriku bihi ah. wa ihsana Wabidil kurba wal yatama wal masakin Wal jari dil kurba wal jari junubi wassohibi bil jambi wabnis sabil Wa ma malakats aymanukum Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura Artinya, dan sembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan teman sejawat, dari pusabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membagakan diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang berbahagia, ada banyak cara untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya, mentaati perintah mereka selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama dan norma, membantu pekerja rumah tangga, meringankan beban orang tua, berbicara dengan sopan dan santun kepada mereka, menjaga nama baik mereka, tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka malu, mendoakan mereka agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup. Ketika dia telah tiada, kita dapat berbakti dengan mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya resah dan diterima amal ibadahnya, menjalankan wasiat mereka jika mereka meninggalkan wasiat, menyambung silaturahmi dan keluarga dan sahabat mereka. Hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama berbakti kepada orang tua. Ingatlah, bakti kepada orang tua adalah kunci kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Hadis riwayat Cirmidi Mohon izin patut untuk kita semua Utamanya Bapak atau Ibu Dewan Juri Pindacil Malam-malam minum sekutang Dicampur roti dorean Dewan Juri yang ganteng ganteng Boleh doa Ka dimanangkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.